Dan inilah hasilnya untuk satelit Tekon 8 putih dengan menggunakan tis 6 feet dan lente modifikasi untuk frame fokus. Oke sobat, itulah hasil tracking saya hari ini untuk satelit Tekon 8 kuping dengan menggunakan tis solid 6 feet, ukuran 6 feet dengan LNG modifikasi untuk frame fokusnya. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat buat Anda. Terima kasih dan dari kami salam sukses.